Satu, dua, tiga, apakah yang terjadi? Dan boom, wow. Ada rumah di sini, langsung terjadi. Hanya memakai add-on ya, seperti cheat GTA aja ya guys ya. Dapat membuil rumah hanya dalam waktu 1 detik. Wah, gila sih. Oke guys, kembali lagi dengan Kim yang tampan di sini. Oke, kali ini saya akan memberikan maksudnya men-showcase 3 buah add-on yang mungkin akan berfaedah di Minecraft survival kalian. Yoi. Oke, sebelum ke add-onnya, jangan lupa kalian like dulu, share, dan jangan lupa subrek. Aktifkan juga loncengnya cok, agar gak ketinggalan video-video terbaru dan berfaedah dari channel ini. Oke, so kita lanjut ini ke add-on yang pertama ya guys ya. Jadi di add-on pertama ini kalian dapat membuil sesuatu. Nah, kalian klik pesan lalu klik bentar cok. Nah, lalu klik garis miring di sininya ya guys ya. Garis miring yang ke kanan, awas ke kiri cok. Lalu klik punction, punction ya, langsung spasi. Nah, di sini ada banyak, ada arun, blooper, blue tree, cactus 1 sampai 5, carmander, green tree, host 4, item list, modern host. Kita coba host 4 cok. Yuk, kita langsung coba apakah yang terjadi di sini ya guys ya, apakah seperti cheat GTA. Dan 1 2 3, woi iya cok, ada rumah langsung di sini ya guys ya. Wow, mantap sekali. Ini sangat cocok untuk kalian yang malas membuat rumah atau tidak bisa build, yang mungkin malas build ya. Kalian ini cocok banget cok. Hanya dalam waktu 1 detik kalian bisa membuat rumah. Juga banyak cok, juga bisa membuat rumah yang lain juga bisa. Ada tadi, banyak lah pokoknya. Ada modern house juga ada cok. Kita langsung coba ke dalam ya guys ya. Nampaknya di sini tidak ada barang-barang. Apakah barang-barang yang dicuri villager? Oh, tentu saya tidak tahu. Oke, ini di dalamnya kosong. Gak apa-apa, nanti kita dekor ya guys ya. Oke, jadi begitulah dari bangunan house 4 itu. Kita coba lagi apa ya guys ya. Bentar cok, kita ke sini dulu agar sedikit jauh cok. Yuk kita coba lagi, kita ke pesan lagi cok. Aduh, ada domba pula. Nah, kita ke pesan lagi, lalu kita ketik garis miring di sini guys. Nah, begini. Nah, di sini ada garis miring, lalu ketik punction lagi, punction. Lalu kita coba apa ya guys ya, ada modern house, ada orange tree. Kita coba blooper. Blooper itu apa cok? Ya, saya tidak tahu. Mari kita coba sama-sama. Mungkin kalian tahu, bisa komen ya guys ya, apakah yang terjadi nih cok. Kok gak ada anjir? Eh, kok gelap? Eh, di belakang cok. Anjir, ini apa guys? Ini apa guys? Serius, serius saya baru lihat cok. Ini apa cok? Anjir, petani village saya ketindih terhalangi oleh ini cok. Lah, villager saya gimana kalau tidak makan anjir? Aduh, bahaya ini ya guys ya, bencana ini cok. Waduh, saya tidak sengaja kirain blooper apa cok, ternyata patung es ini cok. Kalian bisa lihat di situ ada matanya juga, tapi keren sih. Tapi gak harus menghalangi ini cok. Aduh, petani, kasihan petani villager, sangat bersedih karena sawahnya terhimpit oleh blooper ini cok. Aduh, kalian bisa lihat di sini besar banget cok, harusnya tadi di tempat es ya. Gak apa-apa lah ya guys ya, langsung saja kita ke add-on yang kedua ya guys ya. Oke, bentar cok,
Sebelum ke addon yang kedua, kita alihin dulu ke mode survival. Nah, oke, ini kita sudah di mode survival ya guys ya. Kita langsung coba. Aduh, hujan juga anjir. Santai cok. Kita terangin dulu, jangan hujan lah, gak enak kalau hujan anjir. Nah, jadi addon yang kedua ini memberikan kalian memberikan kalian item dari hasil main ini babi. Kenapa muter cok? Aduh, jadi memberikan hasil mining kalian ya, walaupun jaraknya jauh tapi kalian bisa ambil ya guys ya. Kini kita contohkan di sini. Aduh, jangan di sini cok, ada manusia tulang pengganggu anjir. Nah, aduh, kita coba di sini ya guys ya. Nah, oke. Oh, terlalu jauh cok. Nah, ini kita coba hancurkan, langsung keambil. Nah, kita bisa lihat di sini langsung ada di inventory kita. Mantap kan ya guys ya. Jadi kalian gak perlu ambil dekat-dekat lagi cok. Kita coba lagi. Nah, langsung ada lagi ya guys ya. Oke, kita langsung coba ke sesuatu. Ke apa ya guys ya? Kita coba ke pohon. Mana pohonnya cok? Aduh, ada manusia ini cok. Manusia tulang lah anjir. Nah, ini ada pohon. Mari kita coba hancurkan yang atasnya guys. Boom. Langsung masuk ke inventory kita tanpa harus mengambil. Jadi kita coba lagi cok. Nah, langsung masuk lagi ke inventory kita cok. Jadi kalian gak usah manjat-manjat kayak gini lah, gak perlu lagi cok. Jarak jauh langsung masuk ke inventory kita, mantap sih. Nah, kalian bisa lihat di sini ya guys ya. Oke, sebelum lanjut ke addon yang ketiga, saya mau ingetin lagi kalian untuk like, comment, dan share. Jangan lupa juga untuk subrek ya guys ya. Oke, setelah kalian share, langsung kita lanjut ke addon yang ketiga. Oke guys, ini sudah di addon yang ketiga. Keadaannya lagi pagi hari nih cok. Nah, oke lah, kita langsung coba aja ya guys ya. Kita ambil dulu sesuatu barang. Jadi di addon yang ketiga ini barang-barang kalian bisa dijadikan hiasan untuk berkeren-keren ya guys ya. Jadi rumah kalian dijamin keren karena di depannya atau di mana aja ada ada hiasan 3D. Mantap. Jadi di addon ini kalian bisa buat item menjadi hiasan 3D hanya dengan membuang. Ya tinggal buang, cok. Ya kita coba ambil dulu beberapa barang di sini. Dan sebenarnya di addon ini enggak semua barang bisa dijadikan 3D, cok. Enggak semua barang. Kita coba dulu yang helm Netherite ini, cok. Nah, kita coba di depan rumah Babang Pillager. Nah, jadinya seperti ini, kalian bisa lihat jadi 3D, cok. Oke, kita coba diamond face ini. Kita langsung jadi hiasan 3D. Oke, kita itu armor-armor keren kita sedekahin aja ke Babang Pillager, cok. Kasihan dia diserang mulu zombie anjir. Oke, kita coba lanjut ke Babang Pillager yang kedua. Nah, ini celana cok. Celananya kok kayak gini ya guys ya. Ini celana besi. Nah, oke, mungkin ya kayak gitu cok. Iya kayak gitu anjir. Kita coba di sini ada sepatu diamond. Oke, mantap. Kita coba pedang. Wih, pedang juga bisa cok, kalian bisa lihat di sana. Oke, pedang kita lanjut pasang di pillager part 3. Maksudnya pillager yang ketiga ya guys ya. Oke, coba kita di sini. Wih, rumahnya lumayan keren, cok. Kita coba kasih pedang.
Salah, cok, ambil lagi. Kita coba kasih PixX dulu. Nah, oke, nice. Ada cartography table, oke, mantap. Iron, oh, gak bisa, cok. Pagar besi ini gak bisa, anjir. Gak bisa. Oh, ternyata bisa didorong. Ada ayam, bunuh dulu. Apa ini, ayam ganggu-ganggu aja, cok. Oke, dan ini bisa diambil lagi, bisa disimpan lagi, bisa diambil lagi. Kalian bisa lihat di sini ya, guys ya. Wih, keren. Ini rumah villager paling estetik. Ada pedang gold dan juga pedang diamond. Keren-keren. Wih, keren-keren, Bang. Anda itu sangat kaya, villager terkaya yang pernah saya temui. Oke, di sini ada villagernya. Halo, Bang. Woi. Mau item gak, cok? Wih, gak diambil, lu kalah. Malah ini, cok. Malah lari, anjir. Nah, kalian bisa lihat di sini item-itemnya bisa dipajang 3D. Oke, mantap. Bisa didorong-dorong juga, cok. Oke, mantap. Dan cara mengambilnya kalian tinggal klik aja itemnya. Dan kalau udah ke atas, kita bisa mengambilnya. Oke, guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton sampai detik ini. Kalian baik banget ya, guys ya. Oke, guys.